Kita nak tahu jugalah pemain-pemain muda setakat ini. Pemain muda... Terutama sekali KPT lah. Contohlah sebagai contoh. Rata-rata pemain KPT yang diorang berumur dalam 22. Yep. Awal 20-an. Dan diorang pula duduk sekali. And then diorang belajar, diorang study. So memang nampak satu benda yang bagus lah. Satu orang kata program yang bagus yang KPT buat. Memang nampak walaupun rata-rata pemain muda tetapi dia orang mampu bersaing. Saya rasa dia orang boleh pergi top 4 lah. Ya. Yeah. Kalau yeah, boleh, boleh ah. Memang maintain macam ni dia orang boleh pergi top 4. Dan nampak walaupun banyak pertukaran yang dia buat, take on, killer, feeder, tapi dia orang steady. Salah satu faktor dia saya rasa sebab dia orang dapat latihan yang cukup. Ya, betul. Yeah. Mungkin alas satu sebabnya jadi kita tahu KPT ni baru masuk Liga Premier, jadi orang tak dapat tekanan. Ha, satu dia memang tak ada tekanan lah. Jadi orang tak nampak dia, tak dapat baca lagi dia punya permainan. Kita tahu macam ATM dah 8 tahun bersama. Orang dah dapat baca walaupun kita tahu di baris pemain-pemain yang bagus tau. Tapi kalau macam saya lagi suka sebab dia taktikal daripada barisan kejurulatihan jugaklah, kepercayaan yang diletakkan. Kita tengok saling buat rotation kan sebagai KPT. Okey, pemain muda tu overall KPT bila kita fokus pada attacking, tekong penting sekarang kan. Zuri dengan Haziq. Najmi seorang lagi. Dia ada dua tekong KPT. Kalau KPT lah. KPT ada dua dan Haziq pun ada tekong muda. Antara tiga-tiga tekong ni memang saya nampak ini berdasarkan prestasi sekarang. Memang nampak Zuri lah yang paling menyelah. Dan mungkin juga disebabkan pertukaran tadi yang Alice kata tadi. Dia ada Najmi, ada Zuri. Dua-dua boleh mainkan peranan. Betul. Kalau Najmi rasa tak boleh pergi, Zuri masuk, menang. Betul. Itu berlaku banyak. Kalau Zuri jarang nak ditukarkan kalau dia dah main, sampai habis dia main. Tapi bila Haziq tak dapat yang macam Alice kata tadi, tak dapat pertolongan daripada belakang ni, itu yang dia lagi yalah sebab game setiap minggu macam-macam boleh berlaku, itu yang mungkin dia rasa tertekan ataupun tak dapat nak perbaiki dengan cepatlah. Okey, itu antara pemain muda yang ada peluang main juga. Okey, contoh pemain muda yang tak dapat peluang, pada saya sepatutnya bagi peluang Ridwan Hakim. Betul. Hanif Rosdi. Hanif. Okey. Syaril. Jadi ke ada idea yang patut kita tetapkan kewajipan setiap pasukan, at least kita bagi sebisa set ada ke, apa mata ke untuk future, untuk ada peluang juga pemain muda ada dalam court untuk dapatkan peredahan tu. Sebenarnya benda ni dia banyak faktor tau. Kalau secara seniority dia memang pemain muda kena belajar dengan pemain senior. Yes, betul. Tetapi bila bersaing untuk berebut tempat, dia akan jadi kegusaran bagi barisan jurulatih untuk menurunkan pemain tersebut. Contohnya macam Ridwan Hakim lah. Sebab kita tahu bila Ridwan Hakim ni main, orang tak gerun dah. Orang gerun pada Khairul Zaman. So bila Ridwan Hakim main, relax je macam Piala Emas. Johor pun boleh kalahkan Syahir Rosdi sebab kan tak ada penggerun. Betul. Right. Cuma perlu perbincangan sebab ada mungkin jurulatih tak setuju sebab kualiti barisan pemain muda dia tak sampai level yang ditetapkan. Tetapi apa yang saya boleh katakan, tak salah kalau bagi peluang. Betul. Mungkin main dalam 6 poin, tengok dia boleh ataupun tak. Kalau dia boleh, carry on. Kalau tak boleh, mungkin boleh buat pertukaran. Betul. Salah satunya kita tengok contohlah sebelum ni, killer PDRM lah, killer muda juga Syarat Aiman. Sebelum ni pun kita tahu dia bermain dengan PDRM dan dia pun dah buktikan dia punya kualiti dah tahap dengan senior dah sekarang. Ya, betul. Betul. Memang saya setuju dengan Aida. Memang nampak cara dia bermain pun dah berbeza. Right. Cuma macam berbalik dengan KL Thunder dia, Ridwan ni, dia akan jadi masalah bila macam ni Zaman tak ada. Itu nasib baik Zaman tak injuries. So kalau injuries mungkin akan jadi masalah lah bagi pasukan KL Thunder. Okey. Dengan apa kita bincangkan pada saya satu untuk pemain baru atau pemain junior. Dia kena ada karakter apa saya? Betul. Karakter.
dia kena saya beach ini. Saya 20 tahun dah ada karakter. Yes. Saya setuju. Cherry pun ada karakter. Cherry ada karakter. Orang pun gerak lawan Cherry. Saya kalau lawan Cherry, mau saya lipatkan dia bersudah. Nasib baik tak pernah lawan. Cherry, dia karakter tu penting. Betul tak? Yes, saya setuju. Sebab pemain muda, kalau dia nak dapat tempat, dia kena bagus daripada pemain senior. Itu realiti. Apa yang saya buat dekat Putrajaya juga, walaupun saya ada apa? Kontang sama nama dia? Faizul. Kita bersainglah dengan dia. Betul.